Selamat datang di channel Hello Mobilindo, channel update seputar otomotif terbaru. Kali ini kami akan membandingkan generasi Triton 2024 yang baru saja launching di Thailand beberapa hari yang lalu dengan Triton model sebelumnya. Apa saja perbedaannya? Yuk kita simak video ini. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kamu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jangan berlama-lama, inilah perbedaan Triton generasi terbaru dengan Triton model lama. Desain Triton terbaru ini sangat keren sekali. Perubahan total baik dari segi desain membuat Triton terbaru berasa lebih sangar dan mewah. Masih menggunakan bahasa desain Dynamic Shield, Triton menyematkan grill model honeycomb di wajahnya yang menjadikan Triton terbaru ini menjadi lebih futuristik. Mobil ini juga menggunakan front guard sehingga memberikan kesan bahwa mobil ini siap melibas jalanan di segala medan. Dilengkapi dengan fender samping yang terlihat lebih macho dan keren. Tak hanya itu saja, headlamp dan juga lampu dler juga diubah menjadi sangat futuristik dan terkesan mewah. Desain interior juga mendapatkan ubahan yang sangat signifikan yang menjadikan tampilan lebih terasa segar. Ada yang bilang desain interior Triton lama lebih bagus daripada desain interior Triton generasi kali ini. Tapi untuk hal ini kembali ke masalah selera masing-masing. Dari sisi mesin, Triton 2024 mempunyai tenaga yang lebih besar dari Triton generasi sebelumnya. Triton 2024 mengusung mesin baru dengan mode 4N16 berkapasitas 2,4 liter Chland diesel turbo dengan torsi 201 HP dan 470 Nm, sementara Triton model lama menggunakan mesin dengan kode 4N15 dengan tenaga 181 HP dan 430 Nm. Perubahan tenaga yang tidak terlalu signifikan tapi lumayan sudah jauh lebih baik. Tenaga ini disalurkan ke penggerak 4WD dengan 6 percepatan manual. Mesin yang cukup mumpuni untuk melibas medan off-road maupun on-road. Namun apabila mesin ini diterapkan di generasi Pajero berikutnya, tentu secara spesifikasi mesin Pajero akan masih kalah besar dengan kompetitornya, yaitu Fortuner yang saat ini sudah menggunakan mesin dengan kode 1GD dengan power 204 HP dan 500 Nm. Untuk harga Triton 2024 tidak terdapat selisih harga yang signifikan, artinya harga masih tetap terjangkau untuk teman-teman miliki. Dan untuk fitur-fitur keselamatan lainnya masih banyak menggunakan fitur keselamatan yang sudah terdapat di Triton model sebelumnya. Demikian perbedaan Triton 2024 dengan Triton model lama. Apabila kalian ada info lainnya yang belum sempat kami sampaikan, silakan komen di kolom bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Hello Mobilindo dan dapatkan berbagai informasi menarik tentang dunia otomotif. Jangan lupa sholat dan sampai jumpa di video selanjutnya.